Halo guys, kembali bersama FSWL. Hari ini kita di mana nih kok? Kita di Suntec City hari ini. Tepatnya di East Wing. East Wing ada ini nih. Grand opening. Dia baru buka tanggal 17 kemarin, 17 Februari. Dan sekarang kita mau coba. Kita mau review antriannya, buset panjang. Dan apakah ini memang otentik seperti yang ada di Jepang? Iya, okay. By the way, Sukiya itu di Jepang salah satu chain gyudon terbesar ya. Kita di sini yang menu utamanya adalah gyudon, kayak gini nih. Kita masih ngantri sekarang. Masih ngantri kita. Oke, okay, see you. Guys, ini yang pertama, menu pertama, gyudon small. Lihat nih, small aja porsinya menurut aku sih lumayan kenyang ya. Harganya 4,2, wah sangat murah. Dan jangan lupa ya, ini lumayan penting, harus pakai jahe yang apalagi yang suka acar. Nasinya hanya gyudon, onion. Mari kita lihat seautentik apa dibanding sama yang di Jepang. Oke, mari kita makan. Ini kita di Singapura atau di Jepang nih? Segi autentik udah lolos. Dari nasinya, dagingnya, asinnya, onionnya, wah. Halo guys, nah sekarang giliran saya tadi pesen yakiniku ball dengan spring onion, dengan daun bawang dan juga telur setengah matang. Ya, nah sekarang kenapa mereka sediain dua mangkok seperti ini? Ini satu untuk kita pecahkan telurnya di sini dulu. Ya, terus ini buat buang. Oke. Okay. Nah, kemudian setelah itu kita tuangkan telurnya ini di atas. Nasinya lihat seperti itu. Nah, setelah itu mari kita mengaduk. Mungkin kalian juga ingat episode kita di Ramen Matsuri. Nah, ya kita aduk-aduk seperti ini. Ini porsi yang medium. Dan harganya $8.8 saja. Oke. Okay. Kita dakimas. Perpaduannya itu benar-benar gurih ya. Dari telur itu bikin ada creamy-creaminya. Terus kemudian kita coba dagingnya ini. Dagingnya benar-benar empuk. Sekarang saya tambahin ini. Jadi kalau makan gyudon ini dan sejenisnya ini kita harus pakai jahe warna merah ini ya. Nasi, daging dan jahe. Oke, okay, kita dakimas. Umang. Oh, unagi pico. Disertakan dengan ini namanya kosok pepper ya, Japanese pepper. Jadi kita langsung aja buka, tabur-tabur. Ya sama ya seperti yang gyudon tadi, kalau ini ya unaginya, ada saus unaginya. Tapi dari tekstur dia lebih kering daripada gyudon. Kalau makan unagi itu jangan tanggung-tanggung, harus satu suapan gede langsung. Kurang $13,
nasinya gede, rasanya juga mantap. Oke okay, guys, ini menu terakhir yang hari ini kita akan review, Triple Cheese Chicken Karaage Ball. Jadi seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, kita akan pecahkan dulu telurnya di sini. Dan seperti tradisi kita, kita aduk-aduk. Saya akan coba dulu nasinya. Kita dakimasu. Pas rasanya, gurih, nikmat, dan luar biasa. Dan sekarang kita akan coba chicken karaage-nya. Ayamnya benar-benar empuk, lembut, dan kejunya pun bikin creamy-nya itu lebih double lagi setelah kasih cheese dan kasih telur. Oke okay guys, tips and trick time ya. Kalau mau datang ke sini, dianjurin jangan jam 12 pas jam makan siang ya. Obviously setengah 12, karena memang kalau jam 12 tadi kita datang tunggunya 45 menit. Pokoknya jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau di sini makanannya so far ukurannya small, medium, menunya semuanya enak. Ya. Cuma kalau misalkan mau yang lebih creamy, memang add in menu yang ada half boiled egg-nya. Karena itu enak banget, bikin creamy. Menunya banyak sih, sesuai pilihan. Banyak, harganya murah. Kita tadi pesan 4 porsi ya, lihat. Dan hanya $35. Untuk makanan yang se-authentic ini, di Singapura yang pengen gyudon ini very hotspot. Oke, jangan lupa datang dicobain ya. Oke, sudah selesai kita makan, kenyang. Aduh, ini setengah 2, kita selesai makan aja masih rame ya. By the way, kalau misalkan antreannya panjang, kalian actually bisa take away antreannya lebih pendek. Buat kalian yang suka akan video ini, silakan subscribe, karena subscribe di YouTube itu gratis. Jadi nggak dipungut bayaran. Silakan subscribe supaya mendapatkan update dari kita semua. Dan juga like, terus kasih komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Oke? Okay? Sampai segitu dulu. Okay. See you in the next episode. Salam Nusantara.